daftar region di Italia beserta dengan ibu kotanya. Region atau regione di Italia adalah pembagian administratif negara Italia tingkat pertama, yang kalau di Indonesia adalah setingkat dengan provinsi. Yang uniknya, region di Italia merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa provinsi dan kota metropolitan, kecuali region Valle d'Aosta. Berikut ini adalah daftar 20 region di Italia beserta dengan ibu kotanya. 1. Region Valle d'Aosta, beribu kota di Aosta. 2. Region Piemonte, beribu kota di Torino. 3. Region Liguria, beribu kota di Genova. 4. Region Lombardia, beribu kota di Milano. 5. Region Trentino Alto Adige, beribu kota di Trento. 6. Region Veneto, beribu kota di Venezia. 7. Region Friuli Venezia Giulia, beribu kota di Trieste. 8. Region Emilia Romagna, beribu kota di Bologna. 9. Region Toscana, beribu kota di Firenze. 10. Region Umbria, beribu kota di Perugia. 11. Region Marche, beribu kota di Ancona. 12. Region Lazio, beribu kota di Roma. 13. Region Abruzzo, beribu kota di L'Aquila. 14. Region Molise, beribu kota di Campobasso. 15. Region Campania, beribu kota di Napoli. 16. Region Puglia, beribu kota di Bari. 17. Region Basilicata, beribu kota di Potenza. 18. Region Calabria, beribu kota di Catanzaro. 19. Region Sicilia, beribu kota di Palermo. 20. Region Sardegna, beribu kota di Cagliari. Dari 20 region tersebut, 5 region diantaranya berstatus otonomi khusus, yaitu 1. Region Valle d'Aosta. 2. Region Trentino Alto Adige. 3. Region Friuli Venezia Giulia. 4. Region Sicilia. 5. Region Sardegna. Demikianlah daftar region di Italia. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.